Kau ingat ya nak eh, perkara pertama kau kena jaga nak, kau solat lah nak. Kau jaga solat ni nak eh, kau jaga hubungan kau pada Allah dulu, kau jaga solat kau, selebihnya Allah jaga. Terbayang saya, kalau orang lain jumpa dengan anak dia, pergi hantar saya, tengok-tengoklah orang lain hantar anak-anak pergi hostel. Nak, kau jaga makan kau nak eh, nak kau jaga tidur kau, rehat kau kena jaga. Waktu rehat kau, kau jaga pergaulan, waktu study semua jaga eh. Nanti kesihatan semua jaga tau, makan ni apa semua, jaga. Tapi bila jumpa dengan karkun ni, dia kata, gua train anak gua, dia kata, biar dia jaga hubungan dengan Allah. Selebihnya kesihatan dia, penjagaan makan dia, pergaulan dia ke apa benda semua, biar Allah jaga. Tapi ni hari, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita nak bersyukur banyak-banyak kepada Allah sebenarnya. Masya Allah, bila saya dah hijrah ni, ta'aruf dululah, kita ta'aruf dululah. Nama sebenar saya Nurzul Sufian bin Sa'ban. Ah, tadi tuan pengerusi kita kata nak sebut nama susah tu. Yalah, sebab ejaannya saya ada apostrophe semua kan. Nurzul Sufian bin Sa'ban. Umur saya 45 tahun dan saya masih lagi bujang. Tiga lah lagi bujang. Kambing lah ni yang nombor 2 insya-Allah. InsyaAllah kami nombor 2. Alhamdulillah, semuanya Allah SWT mudahkan. Asal saya Negeri Sembilan. Ada ke waris saya kat sini ni? Ramai waris dan mak. Allah Allah, kadang-kadang terselit juga tu logat-logat Negeri Sembilan saya ni. Tapi kadang-kadang orang kata bila dengar Zul Hindi Black ni buat tazkirah, kadang-kadang macam suasananya dekat Indonesia pula. Sebab apa? Sebab saya ni selalu bersembang-sembang dengan Maulana saya. Maulana saya, salah seorang Maulana saya, Maulana Indonesia kan. Jadi itulah, kadang-kadang orang jumpa saya ditanya balik, Zul, awak ni iyo ke betul Negeri Sembilan ni? Tadi cakap bunyi macam bunyi Indonesia pun lah bunyi kan? Ha, tapi itulah dia, alhamdulillah. Saya sebagai penyanyi rock dulu, orang kenal saya sebagai Zul Hindi Black, ayah-ayah. Tahun 1999, album pertama saya keluar dulu. Ha, tapi sekarang ni bila saya pergi ke Bazar Ramadan tahun lepas, ada makcik tu agak dia tersasul ke, dia tersilap ke, dia lupa, dia tak berapa cam kita ke apa. Tapi anak dia ada usik-usik dia. Dia tunjuk saya macam tu. Lepas tu acik dia, ni Zul Handy Plus ya, Handy Plus. Zul Handy Plus pun Handy Plus lah cik. Tak apa dah, kita nak balut luka-luka lama. Tapi Masya Allah, dulu masa mula saya ni menjadi penyanyi tu, artis rakaman ni, tak pernah saya terfikir pun nak jadi artis rakaman ni, jadi penyanyi ni semua ni. Tapi dipendekkan cerita lah, ni semua susunan Allah SWT. Masa tu, lagu kita masyur, masa keluar tu, sebelum saya jadi penyanyi tu, saya dekat Seremban dulu melukis di kaki lima je. Saya orang kaki lima je, ya. Orang-orang kaki lima je saya. Melukis je saya. Tapi insyaAllah lah, kalau kasih saya lukis portret tu kan, insyaAllah lah, 98-99% tu jadilah muka tu. Ha, macam tu lah kiranya. Saya ni dulu sampai ke CM, Central Market tu semua dulu pernah lah. Jadi alhamdulillah, masa tu melukis orang, kadang-kadang ibu-ibu, ayah-ayah, masa tu memang saya pun tersama, terikut dengan arus dunia, pemahaman manusia di akhir zaman ni dengan kemahuan-kemahuan akhir zaman ni. Manusia punya fikir, punya yakin, punya faham tentang kehidupan dan kejayaan dan kebahagiaan ni semuanya di atas kebendaan. Dulu masa saya melukis di kaki lima tu, ada orang-orang tanya kita, kawan-kawan kita pun ada, saudara mara kita lah, kenalan-kenalan kita ada yang cakap, kau ni kau nak hidup macam mana ni? Kau nak makan apa ni? Kalau kau melukis dekat kaki lima ni, kau ingat tiap-tiap hari kau orang datang jumpa kau, suruh dia lukis muka tiap-tiap hari bayar kau? Tak ada tau, kau nak makan apa nanti ni? Dulu masa saya dengar macam tu, memang saya rasakan Masya Allah, kecundang ni hidup saya ni. Kalau macam ni lah orang punya persoalan, makna kata ni saya ni hidup ni tak sukses lah hidup saya ni, melukis dekat kaki lima tu. Bila orang tanya nak makan apa kau ni, macam mana kau nak beli rumah, macam mana kau nak beli kereta, macam mana kau nak kahwin ni kalau kau hidup macam ni ni, macam mana kau nak kasi orang anak nak dara orang makan. Jadi dipendekkan cerita, bila saya jadi penyanyi tu, jadi selebriti tu, Masya Allah, ayah-ayah, ibu-ibu, kalau dulu orang tanya betul kau artis ni gaji RM10,000, ha, ni saya nak cerita lah sikit ni, kongsi sikit lah. Ada lagi artis yang lebih popular pada Zul. Tapi Zul punya zaman dulu pun, masa Zul punya peringkat tu, Masya Allah, kalau nak kata gaji puluh-puluh ribu tiap-tiap bulan tu, ya ayah-ayah, ibu-ibu. Tapi kan, Masya Allah, pernah sampai satu peringkat tu, rate saya tu, satu lagu saya menyanyi orang bayar 3,000. Mak, ini semua poyo.
Ya. Ha, kalau cerita lah, harga saya pernah sampai macam tu. Kalau dulu, macam ni hari Jumaat, malam Sabtu ni, saya ambil satu dinner show. Ni malam karang, pukul 9 macam tu, dinner tu start lah tu. Orang company-company apa kan. Ha, saya standby dah ni, nak nyanyi ni. Ada 4 artis kalau selalu yang dinner-dinner show ni. Contohlah, 4 artis. Satu artis, 3 lagu. 3 lagu, 3 lagu, 3 lagu, 3 lagu. Saya seorang tu 3 lagu. 3 lagu je saya dah 9,000 dah malam ni. Besok hari Sabtu pula ya. Sabtu malam Ahad saya ambil dinner show yang macam ni juga lebih kurang lagi 9,000. Jumaat dengan Sabtu ya gaji saya dah 18,000 dah ya. Poyo pula masa tu. Jadi masa tu, lepas tu, kita nyanyi, nyanyi, nyanyi lama-lama orang dalam industri nampak macam budak ni macam boleh berlakon lah. Saya cakap. Tapi masa saya menyanyi dulu tu, tahun 1999 album saya keluar tu, pernah dengar kan lagu saya kot, Andy Black ni. Saya tak tahulah orang kata lagu tu popular. Kau yang bernama Seri. Seri, Seri, Seri. Berboleh-boleh tahun saya nyanyi lagu Seri, Seri tu, seorang pun bini-bini saya tak ada nama Seri. Seri Vida saya pernah kenal lah sekejap, Datuk Seri Vida. Inilah janjiku, insan yang mengenal arti. Sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Itu lagu saya tu. Tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran. Jalanku pulang ke jalan yang terang. Dulu untuk Seri, sekarang ni saya tukar. Ilahi, aku merayu pada kau yang bernama Ilahi. Segala puji, segala rayu, segala janji saya hijrahkan, saya tukar balik pada sang pencipta kita. Dulu pagi pada makhluk ya, tak dapat pun saya kasih sayang pada makhluk. Jadi bila dah nyanyi-nyanyi tu ayah-ayah, ibu-ibu, dengan harga saya dah sampai macam tu, tiba-tiba orang nampak kita ni macam boleh berlakon pula. Ha, ibu-ibu mungkin perasan lah. Selalu drama-drama yang saya berlakon tu potong-potong keluar kat TV kan. Kadang-kadang malam pun keluar lah. Halimah Jongang lah. Tok Empek Simpang Empek lah. Jalan Pinang Sebatang lah. Apa lagi dah macam-macam lah. Drama-drama apa. Jangan pandang belakang congkak the series lah dulu. Ha, macam-macam lah. Ha, macam-macam saya berlakon dulu drama ni. Tapi akak-akak dia perasan ni. Watak apa selalu saya berlakon dalam drama-drama ni? Watak yang macam mana? Surau ni tabungnya kan? Ha, siap lah kalau hilang, akulah tu yang curi dia tu. Ha, watak dan drama tu selalu saya macam tu lah. Kan, kalau orang perempuan dalam kampung, kalau kena skodeng-skodeng tu kan. Muka ganeh-ganeh yang skodeng tu kan. Akulah tu kan. Selalu dapat watak-watak macam tu. Yang pukul-pukul orang kan. Yang kacau Limah Jongang tu kan, Acong Suical tu. Saya lah tu dalam drama tu dulu tu. Lepas tu, saya tanya pada pengarah, pada penulis skrip semua. Kenapa saya ni selalu dapat watak-watak macam ni tuan? Babe. Muka lu ganas, babe, dia kata. Muka lu antagonis. Mak, antagonis muka, Den. Tapi itulah, berlakon, yang berlakon, ayah-ayah, ibu-ibu. Sampai satu lagi peringkat, Allah SWT kasih lagi satu batu loncatan dalam kerjaya saya. Ini sebab dulu, saya selalu mendapat penghinaan manusia ni, dekat kaki lima dulu ni. Jadi sekarang ni, saya ligan habis-habis ni, bondo ni. Saya tutup habis-habis dalam industri hiburan ni. Jadi pelakon, orang tawarkan saya tahun 2010, hero film pula. Filem pula hero, tak konah juga saya termimpi ni, terbayang-bayang nak jadi hero filem ni lah. Filem ajar, muajar, buta kala sakti diundang. Buta awang-awang ku undang. Mantra kan, cerita mantra tu kan. Oh, dia baca mantra dalam penjara, lepas tu dia keluar ke tasik mana-mana kan. Jadi masa saya dapat tawaran tu, saya tanya pada bos tu, bos. Bos mau buat hero, filem, saya jadi hero lah bos. Saya tanya bos, bos, saya tak handsome lah bos mau jadi hero. Cina tu cakap apa? Kita sekarang kita mau buat cerita hantu. Cerita hantu hello tapi handsome ya. Sekarang saya taruh hantu sini, saya taruh you sini kan. Nanti kita pakai lampu, action, yo shooting lah. Kita lampu saya senang saja. Kalau sini hantu, sini hello handsome, mau tukar lampu banyak mah. Sekarang kita ambil hantu sama you muka lebih kurang saja. Cakap tak apalah, saya balon juga ya. Shooting tu Masya Allah dengan berondam dalam tasik apa semua kan. Sampai ke pagi dengan make up hantu lah macam-macam lah. Dengan darah-darah apa semua. Tahun 2010 filem tu keluar. Meletup pula filem tu. Alhamdulillah lah. Masa tu collection filem tu 4.8 juta. Ha, jadi sekalian manusia yang saya jumpa dalam perjalanan hidup saya setakat yang itu. Setakat yang sampai ke setakat yang itu. Sepanjang kehidupan saya tu ramai manusia yang saya jumpa. Apakah maknanya sukses, bahagia dan kejayaan dalam hidup manusia? Jawapan manusia ni semua mirip-mirip sama.
Yang tukang masak dia kata, saya akan sukses bila saya ada restoran atau kedai makan saya sendiri. Yang mekanik dia kata, saya akan sukses bila saya ada workshop saya sendiri. Yang penyanyi dia kata, yang doktor dia kata, saya akan sukses bila saya ada klinik atau hospital saya sendiri. Yang lawyer dia kata, saya akan sukses kalau saya ada firma guaman saya sendiri. Bila saya jadi penyanyi dulu, saya tanya kepada penyanyi. Penyanyi cakap, kita akan sukses bila kita ada lagu-lagu kita yang popular, yang orang kenal, yang biasa keluar ke radio. Saya rasa macam, wah, ini macam dah sukses sikit lah Dan ni. Ha, dululah masa tu. Lepas tu bila kita berlakon, kita tanya kepada pelakon. Pelakon-pelakon kata maknanya sukses kepada seorang pelakon apabila orang kenal drama-drama kita, orang kenal filem-filem lakonan kita. Saya rasa macam, wah, mungkin aku dah capai lah sikit kot. Jadi masa tu kita rasa kita hebat. Ayah-ayah, ibu-ibu, bila saya berlakon pula, saya penuhkan jadual saya Isnin sampai Khamis tu. Kalau saya berlakon drama saja, yang tiap-tiap petang ibu-ibu tengok kat dalam TV tu, drama saja, gaji saya masa tu satu hari 500. Isnin 500, Selasa 500, Rabu 500, Khamis 500, itu je dah 2,000. Campur Jumaat dengan Sabtu yang saya ambil show tu, seminggu dah 20,000 dah saya. Kalau saya berlakon filem pula, Isnin sampai Khamis tu, saya penuhkan jadual saya dengan filem. Kalau saya berlakon, gaji saya masa tu sehari 1,000. Sebulan, seminggu 22,000 gaji saya. Wah, kalau jadual kita penuh. Kalau time tak ada job tu memang melopong lah juga kita. Tapi time ada job tu, ayah-ayah, kadang-kadang gaji kita tu macam orang lain, kadang 3-4 kali ganda punya orang lain punya gaji. Jadi masa tu tengah masyur, saya dulu pakai motor besar Harley Davidson pun sampai 2 biji saya pakai tu. Gila betul. Dengan manusia elok hubungan saya, tapi sayang. Saya sombong pada Allah. Saya sombong pada rumah Allah. Saya sombong pada agama Allah. Saya sombong kepada Rasul Allah. Dulu saya cakap saya Islam, saya mengucap semayang, minta ampun, minta maaf, cakap lah ya, ya, minta ampun, minta maaf, cakap lah. Jarang-jarang saya semayang dulu. Saya rasa kadang-kadang setahun dua kali je kot semayang raya. Allah, apa, hina saya dulu. Ha. Puasa pun saya rasa setahun dua kali kat saya puasa, saya rasa. Pembukaan dengan penutup. Sebab pembukaan dengan penutup selalu dengan mak bapak kita masa tu kan. Ha, dah halang-halang sahur pagi-pagi, ngantuk-ngantuk tu dah halang-halang sahur, puasa lah hari tu kan. Besok tu bila dah balik KL, dah lain dah life kita dah. Jadi, bila saya tanya manusia semua macam tu kan, makna sukses kepada seorang manusia, jadi saya rasa macam saya ni, konon-konon ni saya rasa macam saya dah okey lah kehidupan saya. Ada lagi artis-artis lain yang lebih kaya, lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi payment diorang, ada. Tapi dalam tahap saya yang macam tu pun, Allah SWT bagi pun dah mampu melalaikan saya dah. Menyombongkan saya pada Allah. Salah faham saya pada kebahagiaan, kesuksesan. Salah yakin saya, salah faham, salah, semua saya salah. Dan idola saya pun dulu salah. Masa sebelum saya hijrah dulu, ibu-ibu, ayah-ayah minta ampun, minta maaf, cakap idola saya orang kafir. Apabila sekarang bila kita hijrah, kita ada dengar hadis Nabi, Nabi memperkatakan langkah umatku di akhir zaman nanti akan sama dengan langkah orang kafir. Daripada sejengkal hinggalah sejengkal, sampailah ke sahasta hingga sahasta, sehingga mereka memasuki lubang biawak sekalipun kamu pasti akan mengikutinya. Jadi bila saya dengar hadis tu, saya cakap Masya Allah, dulu aku macam orang kafir lah. Idola saya dulu, kalau orang-orang lama kenal lah tu, Iron Maiden. Oh kan, nyanyi rock kan, Iron Maiden, ayah-ayah. Bila saya sembang-sembang dengan Maulana, Maulana kata, Bang Zul, kau ingat-ingatlah, kau imbas-imbas kembali kenangan hidup kau dulu. Di zaman kau menyanyi rock dulu. Di zaman kau manggung-manggung rock dulu. Siapa idola kau? Orang kafir itu. Kau lihatlah Iron Maiden itu. Kalau rambutnya ada merah-merah, kau pun ada sikit-sikit rambut kau merah-merah. Kalau rambutnya ada kuning-kuning, rambut kau pun kuning-kuning. Lehernya berantai, leher kau pun berantai. Telingarnya bersubang, telinga kau pun bersubang. Tangannya bergelang, tangan kau pun bergelang. Tali pinggangnya gambar tengkorak, gambar kepala hantu, kau pun sama. Sama aja saya, ya, ibu-ibu dengan diorang, dengan kapir. Bajunya gambar hantu-hantu, tengkorak-tengkorak, ada api-api, kau pun sama. Ya, malah nak benar. Saya akui benda tu. Memang gitulah saya dulu. Rambut saya panjang. Kalau dia orang seluar orang kafir itu ada tompok-tompok macam rimau bintang, saya pun ada. Kalau orang penyanyi kafir itu ada seluar bolang-bolang macam rimau bolang, saya pun ada. Kalau dia orang seluar dia bolang hitam putih macam zebra, saya pun ada. Dia cakap apa? Sama semua kasut macam mana? Saya cuba cari nak sama kasut dia. Macam mana persembahan dia atas pentas tu, macam mana dia menyanyi, semua kita tiru. Habis.
Hadis Nabi mengatakan langkah umat di akhir zaman tu akan sama dengan langkah orang kafir tu memang betul lah bila Nabi cakap macam tu. Saya terus rasa tak tampar diri saya ni. Bak kata bahasa rock lah. Saya masa zaman rock dulu orang cakap bernanah telinga Odin weh. Telinga Odin bernanah dengar. Yang ni maksud tu tengah hebat-hebat-hebat ibu-ibu ayah-ayah tengah masyur tu. Allah SWT nak ajar saya. Dulu orang kat surau, kalau cenia ke malam ke, satu pun subuh kan, dengar ni. Hali division, Zul lalu. Besok subuh, Zul lalu, Zul balik. Zul tak pernah, sampai, tak pernah. Hebatlah konon tu, sampai Thailand saya bawa motor. Menyebarkan syiar orang kafir, membawa tanda-tanda kebesaran orang kafir, memakai pakaian ciptaan orang kafir, sampai Thailand saya, sampai Singapura saya. Saya tak salahkan riders lain, bikers lain, saya tak salahkan. Ramai bikers-bikers lain sampai R&R masuk pergi surau semayang. Solat berhenti. Saya, oi, gua tunggu lu depan. Dan tunggu depan. Tak masuk sekali dulu, tak tahu kenapa lah. Sebab salah faham kita dalam kehidupan kita masa tu, kononnya kita sukses, kita bahagia, kita sehat, itu semua dulu dengan kejayaan dan harta benda yang kita ada tu lah. Bukan kerana Allah, tu pasal saya tak pergi menunaikan tanggungjawab saya masa tu. Allah nak ajar saya satu kali tu, ibu-ibu, ayah-ayah, ayah anda saya sakit. 3 tahun ayah anda saya sakit stroke. Masa tu saya lama termenung. Sentiasa banyak kali saya termenung ke hospital. Saya tengok ayah saya. Saya cakap, mana hilangnya kudrat kau ayah? Mana kekuatan kau ayah? Kau kalau aku suap pun tak mampu kau kunyah sendiri. Makan kau pun pakai saluran-saluran saja, tiup-tiup saja. Tidak bergeraknya ayah saya itu bukan kerana kurang fizikalnya. Kakinya tetap 2, tangannya tetap 2, badannya lengkap, kepalanya masih ada lagi, lengkap. Tapi tidak bergerak. Kenapa ayah? Mana kekuatan kau ayah? Tapi dalam masa 3 tahun ayah anda saya sakit itulah Allah SWT ni. Saya ni hijrah sebenarnya seolah-olah macam terkepung dengan hidayah lah ayah-ayah. Allah SWT kasih jumpa dengan saya ni. Jemaah-jemaah yang minta maaf cakap lah, jemaah yang selalu iktikaf dekat surau, dekat masjid ni kan, orang panggil jemaah tablik ni kan. Jemaah tablik ni selalu jumpa saya. Cerita pasal Allah je dia. Cakap pasal Allah. Lepas tu dia tanya, asal bang, muram ni bang. Ayah saya sakit, doa-doakan lah. InsyaAllah bang, cakap. Allah kuasa bang, makhluk tak kuasa cakap. Abang kena yakin tu bang. Bang, keluarlah bang, ikut kita keluar bang 3 hari. Dia orang dah mula tashkil saya dah, nak keluar 3 hari. Kan dah jemaah tablik ni keluar 3 hari lah kan. 3 hari, ada 40 hari, ada yang 4 bulan, ada yang keluar setahun. Saya baru balik 40 hari tu daripada Sabah. Tapi masa mula-mula tu, dia orang tashkil saya tu. 2 tahun saya ngelak. Nantilah hujung minggu ni aku ada ride lah. Ngelak je. Bila ayah anda saya meninggal, 3 tahun ayah anda saya sakit stroke tu, ayah anda saya meninggal je, hati saya terpanggil-panggil nak pergi masjid. Dan ni bila kita pergi masjid tu, jumpa dengan jemaah ni cakap, okey bang, bolehlah bang kalau nak ikut keluar. Saya masa tu, saya keluar di bahagian Ceras. Saya tak keluar kat bahagian rumah saya tu, saya duduk di Bukit Terbangsa. Saya tak keluar kat masjid Bukit Terbangsa tu, saya tidur masjid lain. Malulah, kan? Jadi bila di kat sana tu, Allah SWT jumpakan saya. Dengan manusia yang penuh hikmah. Orang yang penuh hikmah ni, kata-katanya, perbualannya bisa bertukar corak dengan setiap manusia yang dia jumpa. Ayah anda di Arsem. Saya anak Malaysia, yang dia nyanyi lagu tu dulu kan. Assalamualaikum. Masya Allah, ini orang hebat ni. Ya Allah, lu buat apa sini, babe? Dia tanya dia. Malam saya datang masjid tu malam, lepas isyak masa tu saya sampai. Saya nak tidur sini lah, ayah anda. Lu real, babe? Dia kata. Lu boleh tidur? Dia cakap. Boleh? Dia cakap. Lu boleh makan? Boleh? Lu boleh ikut jemaah gua? Dia kata. Hah? Boleh tidur, boleh makan je? Boleh ikut? Ha, boleh? Dia kata. Lu boleh ikut jemaah gua? Jemaah gua nak start ni 3 hari ni. Kat sini, masjid ni. 3 hari. Dalam hati saya, ayah-ayah, ibu-ibu. Masa tu saya cakap. 3 hari, mak ay lama eh. Ini ibaratkan jadi macam burung terkurung dalam sangkar dan nanti ni kan. Dalam hati saya cakap masa tu. Malam ni, besok pagi, lepas subuh ataupun tak sompek dia orang bangun subuh, gua caw. Saya cakap macam tu kan. Tapi malam tu, lepas solat isyak tu, dia orang dah selesai solat isyak tu, dia orang dah nak makan lah masa tu, dia orang panggil saya duduk makan sekali. Duduk makan depan talam tu, kat talam. Ayah anda di asin suap saya. Nanti dia cakap, Masya Allah ni saya nak ambil berkat ni, orang-orang baru ni, jemaah baru ni, dia suap saya.
Yang anda panas mata saya ni, nak menitis air mata saya ni. Yang anda kita pun meninggal. Ni ada orang yang lebih kurang macam usia-usia lebih kurang macam ayah kita kat sop kita makan pula. Nak nangis saya ni. Malam tu, lepas makan tu, kaki kita lepak-lepak tengah duduknya menyembang tu cerita pasal Nabi lah apalah. Kaki kita dia picit-picit ni. Belakang kita ni dia urut-urut ni kan. Kawan-kawan lah jemaah ni ramai ni. Dia kata, apa benda dia orang nak, apa dia nak dengan gua ni kan? Apa dia nak ni kan? Tapi ibu-ibu ayah-ayah, lillahi ta'ala, kalau dari hati ayah-ayah, pasti sampai ke hati. Dia orang ikhlas, lillahi ta'ala. Sehari yang saya kata nak singgah situ, jadi 3 malam saya kat situ. Wah, 3 hari itulah tertukar idola saya, cita-cita saya, angan-angan saya, matlamat saya, semuanya tertukar. 3 hari itulah terjaganya solat 5 waktu saya di awal waktu, tabiratullah tak terlepas. 3 hari itulah halakah Al-Quran, kita ada baca halakah Al-Quran setiap hari, kita ada buat halakah Al-Quran. 3 hari itulah kita ni bangun malam tahajud. 3 hari itulah kita ada berzikir-berzikir dengan sahabat-sahabat. 3 hari itulah kita belajar ilmu-ilmu agama, zikir-zikir apa yang ada, doa-doa apa semua. 3 hari itulah kita dengar kisah para Nabi, para sahabat, pengorbanan Nabi, pengorbanan para sahabat, perjuangan Nabi, peperangan Nabi, pengorbanan isteri Nabi, pengorbanan isteri-isteri para sahabat. Saya dengar, Masya Allah saya cakap. Selama ni, saya salah cita-cita, salah idola, saya salah semua. Masa itulah baru saya dengar, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Kuntum khaira umatin uhrijat linnas ta'murun nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu nabilah. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah SWT hantar, yang Allah SWT kuruskan, keluarkan daripada rahim ibu kalian dan dihantar ke muka bumi Allah ini untuk memberi manfaat kepada sekalian manusia dan seluruh isinya. Apa manfaatnya? Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Ini kerja-kerja kenabian nak Bang Zul, Maulana cakap. Ini kerja-kerja kenabian yang mana Allah SWT sudah amkan tugas ini untuk umat akhir zaman. Kalau dulu tugas mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran ini dikhaskan kepada tugas nabi-nabi saja. Tapi ini ya Bang Zul, bila saya dengar cerita ni lah Maulana cerita. Kita ni ya Bang Zul, dia kata, Allah SWT dah sayang kita sejak azali lagi. Allah SWT dah mulia-muliakan kita daripada azali dulu lagi. Masa Allah SWT cipta ruh-ruh ni. Masa saya dengar tu meremang-remang bulu rumah saya, ya. Allah SWT dah muliakan kita masa zaman ruh tu lagi sebab Allah SWT nak hantar kita kat muka bumi Allah ni untuk menjadi umat akhir zaman, umat yang terbaik kepada Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terbaik ini akan memasuki syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Sampaikan Nabi-Nabi yang terdahulu pun berdoa-doa menangis-nangis pada Allah. Jadikanlah kami ini, Nabi-Nabi ulul azmi, berdoa-doa minta-minta kepada Allah. Jadikan kami ini Nabi-Nya kepada umat yang terbaik ini, ya Allah. Tapi Allah SWT dah ambil satu keputusan. Allah SWT kata, tidak, kekasih aku yang akan menjadi Nabi kepada mereka. Iaitu Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik, ibu-ibu ayah-ayah, yang mana ini adalah Imamul Anbiya. Ketua kepada segala para Nabi. Sampaikan Allah SWT mi'rajkan Nabi kita. Tak pernah lagi ada Nabi lain yang Allah SWT mi'rajkan sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha Allah. Punyalah hebat Nabi kita ni. Sampaikan Nabi kita ni menunggang apa masa tu? Maulana cerita, Nabi kita menunggang buruk. Buruk binatang tunggangan yang ada dalam syurga. Macam mana hebatnya buruk ini, macam mana banyaknya buruk ini dalam syurga, macam mana gagahnya buruk ini, macam mana pantasnya buruk ini, macam mana segala-galanya kebolehan buruk ini, Allah SWT saja yang tahu. Tapi Nabi kita sudah naik buruk ini. Kau naik hali saja Bang Zul, sudah sombong pada Allah. Malu saya masa itu. Abang Zul, buruk ini pandangannya sampai mana, saujana mata memandang, sepantas itu kakinya sudah sampai ke sana. Kau niatkan saja hati kau ke mana kau mau pergi, dia akan bawa kau. Ini binatang tunggangan syurga, Abang Zul. Binatang tunggangan yang paling hebat Allah SWT cipta, ada dalam syurga menunggu kita. Tapi Nabi kita sudah tunggal. Ini Nabi yang terbaik, Bang Zul. Sampaikan yang menjadi bodyguard Nabi kita siapa? Ini kita cerita pasal Nabi kita dulu untuk kita tahu siapa kita ni umat yang terbaik. Nabi kita, Nabi yang terbaik, menunggang tunggangan yang terbaik. Siapa yang jadi bodyguard Nabi kita? Yang menjaga Nabi kita sampai Nabi kita naik ke atas. Malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah, ini malaikat yang azim. Maulana cakap, Bang Zul, ini malaikat Jibril ini, Allah SWT cipta dia, ada 600 pasang kepak.
Kalau satu saja kepaknya dibuka, kepaknya besar mana? Boleh menutup timur sampai barat, Abang Zul. Besar ni, Malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah. Terlalu besar dia. Sampaikan Malaikat Jibril ni masa menghantar Nabi, kita ringkaskan cerita, masa menghantar Nabi sampai ke langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh, lapisan langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Sampai ketujuh, Malaikat Jibril berdiri, kepalanya saja sudah di bawah langit yang ketujuh Allah. Masa itu dia escort Nabi. Kakinya di mana? Kaki Nabi Nun di bawah kerak bumi, tujuh lapis kerak bumi. Masya Allah, Malaikat Jibril berdiri. Hantar Nabi untuk menjumpa Allah. Sampai ke Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, kau saja yang bisa terus. Kalau aku terus, nanti aku akan hancur lebur. Untuk berjumpa Allah, kau saja yang bisa. Hebat ni. Jadi Malaikat Jibril ni punya hebat. Masa dia Allah SWT cipta Malaikat Jibril ni dulu, beribu-ribu tahun Malaikat Jibril sujud bersyukur kepada Allah. Syukur Malaikat Jibril. Hebatnya dia ni. Sampaikan dia bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah lagi makhlukmu yang lebih hebat penciptaanmu, ya Allah? Allah SWT kata masa tu, ya Jibril, sujud kau ini yang bersyukur dan khusyuk beribu tahun ini, Jibril, adalah baik. Tapi nanti di akhir zaman nanti, aku akan hantar satu golongan umat manusia yang terbaik di muka bumi aku nanti, yang mana sembayangnya, solatnya pun tidak ingat kepada aku. Solat mereka itu lebih aku cinta daripada kau, Jibril. Allah, apa saya dengar masa tu, ibu-ibu, ayah-ayah. Allah SWT sudah muliakan kita, lebih hebat kita ini daripada sujud Jibril, Abang Zul. Dengar balik, ya Allah, hebatnya kita ini. Allah SWT bisa saja melahirkan kita di muka bumi Allah ini untuk menjadi umatnya Nabi Musa. Bisa saja. Allah SWT boleh saja melahirkan kita untuk dijadikan manusia di muka bumi Allah ini untuk menjadi umatnya Nabi Ibrahim. Bisa saja. Bisa saja Allah melahirkan kita untuk menjadi umatnya Nabi Isa alaihissalam. Bisa saja. Tapi Allah tidak. Allah cinta kita. Allah memuliakan kita. Mau memasukkan kita ke syurga Allah terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Allah SWT reserve kita. Hantar kita untuk menjadi umat akhir zaman. Masya Allah. Nabi-Nabi terdahulu bertanya kepada Allah. Apa hebatnya umat akhir zaman ini, ya Allah? Umur mereka pendek-pendek. Amal ibadat mereka enggak banyak. Pahala mereka enggak banyak. Tapi mereka memasuki syurga terlebih dahulu daripada kami, umat-umat yang terdahulu ni, ya Allah. Apa hebatnya umat akhir zaman ini? Allah SWT, ini Maulana kupas. Saya dengar, Masya Allah, hebat. Allah SWT, Bang Zul, tidak memuliakan kita dengan solat, sujud dan zikir kita. Allah tidak memuliakan kita dengan solat, sujud dan zikir kita. Solat, sujud, zikir kita ini sudah kewajipan yang Allah SWT wajibkan kepada seluruh makhluk penciptaannya daripada mula dulu sampai akhir nanti. Itu sudah kewajipan. Allah tidak memuliakan kita dengan solat, sujud, zikir kita. Walaupun kita akan memasuki syurga terlebih dahulu. Apa saja, apa sangat dengan zikir kita. 300 pagi, 300 petang kita enggak mampu. Kalau mau dibandingkan Bani Israel yang terdahulu, umur mereka panjang-panjang. 300 tahun, 600 tahun, 900 tahun, 1000 tahun lebih. Salman Al-Farisi bersahabat sama Nabi Isa alaihissalam sehingga dia bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang umurnya, ibadahnya banyak. Pahalanya kalau dihitung banyak. Kalau dibandingkan dengan zikir Bani Israel yang terdahulu, Bani Israel yang terdahulu, Bang Zul, kalau berzikir dia di tepi laut, di tepi pantai, air yang masin itu bisa menjadi manis. Itu Bani Israel kalau berzikir. Bani Israel kalau berzikir di tengah malam, di rumah mereka, bumbung rumah mereka mampu mengeluarkan cahaya sampai ke Sidratul Muntaha. Itu Bani Israel kalau berzikir. Kalau Bani Israel berzikir di dalam gua, gua itu mampu mengeluarkan cahaya daripada dalamnya. Kalau Bani Israel berzikir duduknya di Jumaat, di masjid ini, Jumaat ini, dia duduk berzikir, Jumaat minggu depan baru dia bangun. Tapi Allah tidak memuliakan mereka dengan itu. Dan Allah tetap juga tidak memuliakan kita dengan zikir kita. Kalau sujud, apa mau bandingkan sujud kita sama mereka? Kalau kita di zaman ini sujud-sujud manusia akhir zaman dahinya hitam. Tapi Bani Israel yang terdahulu, Abang Zul, kalau sujud bukan dahi saja yang hitam, Abang Zul. Tempat yang mereka sujud itu pecah dan merekah. Mereka lagi hebat, Abang Zul. Tapi Allah tidak meletakkan kemuliaan pada atas itu semua. Apa dia kemuliaan yang Allah bagi kepada kita umat akhir zaman ini? Karena inilah tugas-tugas kenabian ini yang Allah SWT sudah amkan untuk umat akhir zaman ini. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Sekiranya berlaku kemungkaran di pinggiran apa ini tadi? Templar ini, siapa yang wajib mencegahnya? Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah, ni saya baru faham sekarang ni berapa pentingnya usul dakwah ni. Kita tengoklah.
Bila dakwah tak jalan, bila dakwah tak kuat, kita tengoklah bendera warna pelangi tu kan. Diorang dah berani-beranilah. Sekarang ni nak kibar-kibar je. Berani menyuarakan hak mereka. Dia kata diorang nak hak diorang. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan ni, LGBT ni. Ni sebab dakwah tak jalan lah ni. Ni semua musuh Allah. Takut bila saya tengok, dengar-dengar saya tengok ni. Iyalah. Inilah pentingnya usul dakwah ni. Kalau usul dakwah tak penting, kenapa Nabi, sampaikan Nabi utuskan 124,000 para sahabat ke serata alam untuk buat kerja dakwah ni. Sampaikan para sahabat yang mati, meninggal, wafat, yang ada kuburnya dekat Mekah dan Madinah hanyalah 10,000 je. 114,000 lagi bertebaran meninggal di seluruh alam. Ada jemaah-jemaah dakwah, jemaah tabligh keluar sampai China, jumpa kubur para sahabat. Dakwah tabligh buat usaha dakwah sampai Rome, jumpa kubur para sahabat apa semua. Kalau tak, para sahabat tak buat dulu usaha ni, Nabi tak fikir, tak risau sampaikan, fikirkan benda ni untuk kalimah La ilaha illallah ni sampai kepada seluruh manusia. Kita ini, kalau Nabi dan para sahabatnya tak buat kerja dakwah ni, kita tak tahu kita ini agama apa, Bang Zul. Jadi bila kilat ni hal lah. Kalau kita, kerana sekarang ini saya tanya, ada orang cakap, Zul, dakwah lu kasar, babe. Kasar? Saya tanya Maulana, kasar yang macam mana Maulana dakwah saya, Maulana? Abang Zul, sudah berpuluh tahun, sudah beratus tahun, berapa ramai ustaz-ustaz Maulana-Maulana dakwahnya penuh dengan kasih sayang. Yang bagus, yang menjadi, jadi. Yang terima, terima, bagus. Tapi kau lihatlah, kerana terlalu lembut, kau lihat sekarang, berapa ramai yang lembut di luar sana. Tak terbendung kau. Di zaman saya dulu, ayah-ayah, saya ingat lagi. Dakwah ni wajib jalan di mana-mana saja, bila-bila masa saja, pada siapa saja, dalam apa saja keadaan. Masa zaman saya dulu baru saya ingat. Kalau maghrib dulu saya masih lagi main bola, tak kira lah motor akan berhenti tepi tu, tak kira lah bapak siapa pun. Dia mesti turunnya, dia keluar, dia buka tali pinggangnya. Balik korang ni, balik mandi pergi surau. Dakwah wajib jalan. Sebabkan dia bapak si Ibol tu lah, kawan saya dulu. Dia selalu dirembatnya orang kan. Kalau tak kena bapak dia dulu buat kerja ni, aku pun dulu masa tu tak semayang lah. Dulu sekarang ni alim ulama cakap, kalau kita lalu di padang bola, kita tak tahu mana satu Melayu, mana satu Hindu, mana satu lembu. Sama saja. Orang Islam dengan di dalam ketaatan kepada Allah, itu saja. Jadi sekarang kita ini, pinggiran temple ini, kalau malam ini kita ada 50 orang, contoh. Kita mulai pada malam ini, kita azam, kita jadi da'i Allah, mengajak manusia kepada Allah. Kalau kita dalam hati kita memang kita pasang azam, besok aku mau bawa satu orang datang ini masjid, datang ini surau. Satu orang satu pasang azam. Kalau malam ini 50, besok pasti 100 orang. Hari ketiganya azam yang sama pasti jadi 200 orang. Tapi kita lihatlah ibu-ibu, ayah-ayah, manusia ni, akhir zaman ni baru saya faham. Bila saya dah ikut jemaah-jemaah tabligh ni buat kerja, baru saya nampak lah macam mana dulu senangnya saya mengajak manusia untuk berhibur, dengan macam mana mujahadahnya nak mengajak manusia kepada agama Allah. Kalau dulu jemaah tabligh ni tak buat kerja, saya pun tak terpanggil lah nak jadi macam ni, nak buat kerja agama ni dulu. Nak buat kerja usul dakwah ni. Kalau tak dulu time-time macam ni, saya dalam studio lagi ni, dengan gitar lagi ni, dengan drum semua ni. Tak peduli aku. Oh ya bang, imam. Sekarang ni baru saya faham lah. Dakwah ni punya kepentingan kalau kita tak buat. Sekarang ni bila siapa, Maulana kata, Bang Zul, kita jangan rasa selesa yang kita ini sudah 5 waktu di masjid. Jangan rasa selesa dengan begini, Bang Zul. Kau bayang-bayangkan, konon, ini kita orang awam, orang biasa, kita cerita bahasanya simple-simple saja supaya kita mudah faham. Kau bayang-bayangkanlah, Bang Zul. Bayang-bayangkan saja. Cuba bayang-bayangkan saja. Nanti satu ketika, satu saat, kau memang ditakdirkanlah, kita ini semua ditakdirkan oleh Allah untuk sudah boleh melangkah untuk pergi ke syurga Allah. Kau bayang-bayangkan sajalah. Untuk melangkah ke syurga Allah itu kau sudah nampak sudah cahaya-cahaya pintu gerbang syurga. Tapi nyata kau susah mau sampai. Rupa-rupanya ramai lagi yang menarik kau, Bang Zul. Kenapa? Sekarang kau fikirlah, saya terfikir, ayah-ayah, ibu-ibu, sampai sekarang saya terfikir. Depan rumah saya je, lorong rumah saya tu je ada 3 rumah non-muslim. Pasti dan pasti ya, Bang Zul, itu 3 non-muslim pasti dan pasti akan menuntut pada kau nanti di padang mahsyar. Pasti dan pasti. Dia akan katakan pada Allah, Ya Allah,
Itu Zul sudah tahu tentang kebenaran agamamu, ya Allah. Semasa hidupnya dulu di atas muka bumimu, ya Allah. Tidak disampaikan kebenaran itu kepada aku, ya Allah. Aku tidak reda dia memasuki syurgamu tanpa aku membawa dia masuk syurgamu, ya Allah. Aku tidak reda untuk memasuki syurgamu sendiri, ya Allah. Karena dia tahu kebenaran tapi tidak disampaikan kepada aku. Nabi sendiri cakap apa? Balighu ani walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun sebaris ayat. Kadang-kadang orang cakap, macam mana mau dakwah Maulana, saya mengaji Al-Quran pun tak pandai. Maulana cakap, Abang Zul, sekarang kasih penjelasan dulu. Kita ni orang awam, tak ada tauliah nak mengajar, nak hukum hakam halal haram dosa pahala, tak ada tauliah, ayah-ayah, ibu-ibu tak ada. Kita ni motivasi saja. Tapi, kasih orang faham benar-benar. Dakwah ini bukan mengajar. Mengajar biarkan ustaz-ustaz, tok guru, alim ulama yang dalam masjid itu mengajar. Kita ini orang awam, kita buat dakwah. Dakwah ini kalau mau faham benar-benar maksudnya, dakwah itu mengajak. Mengajak saja pinggiran templer, saya mau dengar suaranya. Bisa ngomong, yuk, jom. Jom. Enggak ada suaranya. Jom. Nah, ini sudah dakwah. Gimana Maulana dakwahnya dengan jom saja? Iya, sudah bisa dakwah. Jom dek, kita masjid dek. Jom dek, kita sholat. Jom sayang, kita sholat sayang. Jom adinda, mari sholat. Jom bang, main sholat. Ya, jom ya, kita sholat ya. Ini saja sudah dakwah. Kalau mau kata, mau buat dakwah perlu ada ilmu tinggi-tinggi. Lihat dulu sirah para sahabat. Selalu Maulana cakap macam itu. Lihat dulu sirah para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini hari dia terima Islam. Dua hari pertama sebagai Islam, dia sudah Islamkan 9 orang. Apa ilmu yang dia ada? Enggak perlu dia belajar tinggi-tinggi. Enggak perlu dia belajar lama-lama. Enggak perlu dia belajar jauh-jauh. Hanya membawa kalimah La ilaha illallah. Dia bicara kepada manusia, matahari itu bukan Tuhan, api itu bukan Tuhan, batu itu bukan Tuhan, yang kau sembah-sembah itu semua bukan Tuhan. Tuhan kita Allah, yang kasih kita sehat Allah, yang kasih kita hidup Allah, yang kasih kita jumpa Allah, yang memisahkan kita Allah. Semuanya Allah. Bicara Allah saja, itu sudah dakwah. Bila orang dengar kau bicara pada manusia, ini air bukan menghilangkan dahaga aku. Yang menghilangkan dahaga aku Allah. Yang kita makan-makan, kita bicara kepada manusia, yang makan-makan itu bukan menghilangkan lapar aku, yang menghilangkan lapar aku Allah. Karena apa? Karena itu kita lihat ada manusia yang makannya 5-6 pinggan, enggak kenyang-kenyang lagi. Siapa yang kasih kenyang? Allah yang kasih kenyang. Dan di akhir zaman nanti Allah akan buktikan ada manusia yang kenyang tidak makan, tapi dia kenyang dengan berzikir saja. Siapa yang kasih kita kenyang? Allah, la ilaha illallah. Inilah dia. Ibu-ibu, ayah-ayah, inilah kelimah yang paling mahal yang kita nak buat. Dakwah bukannya profesi, bukan. Dakwah bukan profesi. Tapi apa saja profesi kita di akhir zaman ini, dakwah wajib jalan. Abang Zul, kau sebagai penyanyi kan? Kau bernyanyilah tapi buat dakwah. Macam mana Maulana? Siapa lagi yang bisa buat dakwah di tengah keramaian manusia yang suka berhibur-berhibur itu? Kaulah masuk di tengah keramaian sana. Kau nyanyilah tapi nyanyi lagu yang mengingatkan manusia kepada Allah. Biar turun momentum mereka tentang hiburan itu. Biar tak apa. Kau nyanyilah aja. Jadi sekarang ni baru saya faham. Maulana kata, Bang Zul, perkara iman ini tidak semestinya kita dapat perkara iman, perkara tauhid, perkara rezeki. Kita tidak semestinya dapat daripada alim ulama, tok guru saja. Kadang-kadang kita bisa dapat perkara tauhid ini daripada manusia yang tidur di kaki lima dan makan daripada sisa tong sampah sekalipun. Kau cuba-cubalah tanya manusia-manusia yang tidur di kaki lima itu. Sudah makan, bang? Alhamdulillah Allah sudah kasih aku makan. Makan apa bang? Alhamdulillah tadi Allah hantar aku separuh roti di tepi tong sampah. Kita, bicara kita apa? Mestilah aku makan karena aku kerja overtime. Karena aku sudah buka branch aku, 2-3 cawangan aku. Karena aku modal besar, karena aku rajin, karena aku itu, ini, karena itu aku makan. Kau tidak makan karena kau malas. Siapa ajar ayah-ayah? Kalau mau lihat perkara iman, perkara rezeki, perkara makan ini, kadang-kadang kita takut. Kita ini lebih hina daripada seekor kambing. Ulaika kal an'am. Manusia ini kalau tidak menggunakan sekujur tubuhnya untuk mengingat tentang kebesaran Allah, dia lebih hina daripada seekor binatang. Kau lihatlah kambing yang makan itu, kau lihat. Kambing yang makan rumput itu, dia kambing tidak bawa karung. Maulana cakap, aku dengar bawa karung kambing. Kambing tidak bawa karung, ini rumputnya untuk besok, ini rumputnya untuk minggu depan, ini rumput untuk bulan depan, buat simpanan. Enggak. Kambing dia yakin saja bahwa besok dia pasti bisa makan rumput daripada Allah. Allah pasti menumbuhkan rumput di serata alam di mana ada kambing. Di mana ada kambing, di situ ada rumput. Kambing lebih yakin tentang rezekinya, tentang makan daripada kita.
Kita kalau ada RM100 saja tinggal dalam poket kita, sudah terdetik dalam hati kita, nanti 2 hari ke depan aku mau makan apa. Siapa ajar kita yang kita ini makan dengan uang kertas, Abang Zul? Itu kafir punya pengajaran. Jangan kau yakin makan kau dengan itu. Kadang-kadang orang sudah salah yakin. Bila Maulana cerita macam itu, baru saya faham. Masya Allah. Dulu saya nak rumah besar, kononnya. Nak kereta mewah, kononnya. Nak kemasyuran, nak duit banyak. Supaya nak mengelak daripada penghinaan manusia. Kau lupa, Bang Zul, kalau Allah SWT hinakan kau. Kau ingat dulu itu nikmat, kan? Dan lantas kau dulu pernah terfikir, wah, okey saja aku. Aku enggak semayang, aku enggak puasa, duit aku banyak, rumah aku besar, kereta aku mewah, aku masyhur. Oh, okey saja. Abang Zul, itu bukan nikmat, Abang Zul. Itu istidraj. Allah bisa kasih saja kepada kau. Tapi Allah jauhkan kau daripada Allah. Sebagaimana orang kafir juga berusaha, berkorban, minat itu, minat ini. Mereka usaha, Allah bisa kasih saja. Mereka lagi pun tidak menyembah Allah. Allah bisa kasih. Tapi Abang Zul, kau perlu faham, di dalam Al-Quran tidak ada sebaris ayat ataupun sepatah perkataan Allah SWT kata kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan itu ada hubung kaitnya dengan rumah yang besar. Kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan itu ada hubung kaitnya dengan kereta yang mewah. Ada hubung kaitnya dengan duit yang banyak, dengan kemasyuran. Enggak, kemuliaan tidak terletak pada kereta kita yang mewah. Ada sekali itu alim ulama ni, cerita-ceritalah ramai kaku zari yang saya dengar banyak. Alim ulama ni buat satu usaha dakwah, sekali tu dia dapat route keluar negara. Mana masa tu tak ingatlah. Tapi jemaah sana jemput dia naik kereta mewah, lebih daripada 4 pintu kereta dia. 6 pintu, 3 pintu sini, 3 pintu, 5 lah konon. Bila Maulana tu naik, dalam hati dia dah terdetik sikit. Wah. Keren juga kan aku? Keren aku buat kerja agama sudah bisa duduk dalam kereta mewah. Dah terdetik sikit ni. Wah, hebat Allah. Dia memang dikata hebat Allah. Aku sudah keren. Buat kerja agama mampu naik limousin. Sekali kereta yang bergerak sampai di satu traffic light, di sebelahnya kereta yang mirip-mirip sama juga. Tapi kereta yang sebelah itu tingkapnya terbuka, keluar anjing. Lantas istighfar Maulana itu. Wah, Masya Allah. Nyata tidak ada kemuliaan langsung makhluk ini di dalam kereta yang mewah. Kereta yang mewah sama saja. Kalau anjing, anjing juga. Manusia-manusia saja. Hina sama saja. Enggak ada kemuliaan. Allah SWT, Abang Zul, boleh menghinakan raja-raja yang di dalam istana itu tanpa mengambil tahta atau kerajaannya. Allah tetap boleh menghinakan raja-raja itu ataupun presiden-presiden Amerika itu kerana mereka tidak beriman kepada Allah. Allah boleh menghinakan saja mereka. Duit mereka banyak. Kereta mereka mewah. Masyhur mereka. Tapi Allah menghinakan mereka. Allah tetap boleh memuliakan manusia-manusia yang tidur di kaki lima dan makan daripada sisa tong sampah itu, sekiranya mereka beriman kepada Allah. Allah tetap boleh memuliakan mereka tanpa memberikan mereka rumah besar, tahta ataupun kerajaan. Tapi mereka tetap tidur di kaki lima. Allah tetap boleh memuliakan mereka. Kemuliaan, kehinaan ini semua dalam genggaman Allah, Abang Zul. Siapa yang kasih kita hidup sampai sekarang? Allah. Sekarang baru saya faham, ayah-ayah. Dan keluarga saya, sahabat-sahabat saya, kenalan-kenalan saya. Saya buka mata dekat diorang lah. Allah SWT punya kebesaran. Nak letak keyakinan di bawah penjagaan Allah tu. Kebergantungan hidup kita hanyalah kepada Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu. Saya beritulah, saya dah 5 tahun lah. Dah 5 tahun dah saya dah tak ada syuting-syuting filem-filem, drama-drama macam dulu. Dah 5 tahun dah saya tak ada show-show, konsert-konsert, annual dinner macam dulu lagi dah. Tak ada dah. Tawaran tu sampai sekarang masih ada lagi. Bini-bini ku gangster kan, dalam filem tu yang saya dengan Boy Iman dengan Yana Samsudin tu kan. Ha, dulu dah keluar kan. Sekarang ni diorang tengah syuting part 2. Diorang tawarkan saya dah 3 bulan diorang approach saya. Saya tolak. Tapi Allah SWT buktikan pada saya sampai sekarang, sampai ini hari, sampai siang tadi, saya masih lagi makan nasi. Makan nasi lagi aku. Apa orang kata, kau nak makan apa nanti ni kalau kau ni, ni. Tadi, tengah hari tadi, aku dengan bini-bini aku makan nasi elok. Eh, bini-bini situ lepas ni. Kamera ada, aku lupa ni. Kantoi. Edit. Makan nasi. Kalau mau bicara tentang rezeki kita, Bang Zul, kalau kau mau tahu rezeki kita, Allah SWT sudah tuliskan 500 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini, Allah SWT sudah ciptakan, sudah tuliskan rezeki kita. Tadi kau makan apa? Tadi saya makan ikan lele, Maulana. Bang Zul, kasih betul sikit kau. Kau Malaysia kan, kau ikan keli. Lele itu aku. Ah,
Okey Maulana. Abang Zul, kau makan itu ikan geli. Pernah kau terfikir enggak? Ini kalau kita mau bicara tentang rezeki yang Allah SWT sudah janjikan untuk kau. Pernah tak kau terfikir itu ikan geli bertelur di dalam sungai yang mana? Ini mau bicara tentang rezeki kau nih yang Allah mau kasih masuk sudah dalam pinggan kau nih. Pernah kau terfikir tak ikan ini bertelur dalam sungai yang mana? Ini rezeki yang Allah mau janjikan untuk kau nih. Tak pernah kau terfikir dia bertelur dalam sungai yang mana? Membetelur, membesar, membesar, membesar tanpa ada ganggu-gugat daripada binatang lain. Lantas Allah SWT memelihara kesehatan nelayan yang datang menangkap ikan itu. Lantas Allah SWT memelihara kesehatan pedagang-pedagang yang berjual jual beli di pasar sana. Lantas Allah SWT menjaga kesehatan-kesehatan istri antum untuk pergi membeli ikan itu. Lantas istri antum bawa balik masak-masak goreng masuk dalam pinggan antum. Pernah antum terfikir tak? Itu nasi yang antum makan berasnya, padinya dalam bendang yang mana dulu? Ini yang Allah SWT mau pelihara rezeki antum. Pernah antum terfikir enggak? Pernah antum terfikir, pernah terbayang, pernah cuba tebak-tebak besok antum makan apa? Sedangkan itu rezeki antum besok Allah sudah tuliskan. Yang antum risau, apalagi aku mau makan di hari ke depan. Siapa ajar? Kita ini sudah salah yakin, macam mana orang kafir mengajar kita, sampai sekarang kita pakai peti ais. Berapa banyak daging kita simpan, berapa banyak telur, sayur, ikan semua kita simpan. Dulu orang kafir begitulah. Orang kafir yang tidak menyembah Allah, yang tidak yakin tentang rezeki kepada Allah. Mereka simpan makanan mereka banyak-banyak. Tamarnya dia simpan banyak-banyak, susunya dia simpan banyak-banyak. Sejak daripada itu, Allah lihat sikap manusia kerana kau tidak yakin tentang penjagaan rezeki kamu daripada aku. Sejak dari itulah Allah SWT basikan makanan-makanan ini. Dulu makanan tidak pernah basi. Lihat sajalah sirah Nabi dan para sahabat, walaupun tamarnya sebiji saja tinggal dalam rumah, kecoh Nabi keluar mencari untuk dikasihkan orang untuk makan. Jangan ada pembaziran walaupun sebiji tamar. Tapi kita lihatlah sekarang peti ais kita. Kita lihat sirah para sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada satu ketika, ada satu musim, pengisar gandum di rumahnya tidak berkisar, enggak ada gandum. Jumpa sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah beberapa hari tidak makan ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Makan kau di bawah pemeliharaan Allah. Yakin kau pada penjagaan Allah, kebergantungan hidup kau kepada Allah. Kau yakin kepada Allah, kau baliklah Ali. Solat kau 2 rakaat, minta pada Allah. Sayyidina Ali balik, solat 2 rakaat. Dapurnya sunyi lagi. Jumpa lagi Rasulullah. Ulang alik, saya lupa kisah tu berapa kali jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah suruh balik 2 rakaat. Balik 2 rakaat. Tapi 2 rakaat yang terakhir ada sekali itu 2 rakaat itu. Selepas itu, pengisar gandum Sayyidina Ali berkisar sendiri. Gandumnya keluar berlimpah ruah. Diriwayatkan kalau diikutkan cerita, alim ulama kata, kalau Sayyidina Ali tidak buka penutupnya itu, gandum itu akan keluar melimpah sampai ke sekarang ini. Dengan izin Allah. Tapi Sayyidina Ali dia punya rasa gembira mau lihat pengisar gandumnya berkisar dan gandumnya banyak melimpah ruah. Dia buka, gandum itu berhenti. Tapi banyak gandumnya. Siapa yang kasih gandum? Allah! Kalau kita cerita begini, orang kata ini gila. Siapa kata Allah kalau kau tidak pergi petik gandum itu sendiri? Jangan kita salah yakin tentang ini semua darinya Allah. Kita kata saja dari Allah. Kenapa sekarang manusia akhir zaman dia kata susu asalnya dari lembu? Kenapa kita tidak bicara susu asalnya dari Allah? Kenapa manusia akhir zaman ini bicaranya madu asalnya dari lebah? Kenapa tidak kata madu asalnya dari Allah? Kenapa manusia akhir zaman mengatakan arak asalnya dari anggur? Kenapa tidak katakan arak itu asalnya? Kita tak beri untuk azan ya tadi. Boleh Imam? Kenapa tak cue saya tadi? Dah lepas lah kan? Senangnya saya. Allah Allah. Campur Indon Negeri Sembilan semua. Waktu dah lagi lah kan? Okeylah. Tapi surah lagi satu tadi ada azan kan? InsyaAllah kan? InsyaAllah. Minta maaf ya, ya, ya. Minta ampun, minta maaf ya. Nah, sekejap lagi kita berhenti ke 11 insyaAllah. Lepas tu, kenapa kita tidak bicara kepada manusia yang arak itu asalnya dari Allah? Kenapa kita kata arak asalnya dari anggur? Karena inilah kita salah bicara. Di syurga nanti Allah buktikan. Semuanya dari Allah. Di syurga nanti adanya sungai madu. Di pangkal sungai itu enggak ada lebah. Di syurga nanti adanya sungai susu. Di pangkal sungai itu enggak ada lembu. Di syurga nanti adanya sungai arak. Di pangkal sungai itu enggak adanya anggur. Sungai ini semua madu, arak, susu asalnya dari Allah. La ilaha
illallah. Ini kita mau bicara setiap hari. Oh, kalau orang dengar kita saja, oh dia ini kalau dia mesti akan pusingkan ingatan aku kepada Allah saja. Wah bang, ini lagi handsome bang pergi kerja. Alhamdulillah, Allah kasih handsome. Cakap itu saja. Kalau bini kita cakap, baik, mak, handsome ini lagi kanda. Dinda jangan salah faham eh. Kanda handsome bukan sebab jubah yang baru ni. Bukan sebab kopiah yang baru ni. Tapi kanda handsome sebab Allah kasih handsome. La ilaha illallah. Bicaralah la ilaha illallah ini selalu. Ini kalimah yang paling mahal tuan-tuan. Sampaikan Nabi menasihatkan para sahabat. Jadidu imanakum. Nabi menasihati para sahabat. Perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifan jadidu imanana ya Rasulullah? Macam mana nak perbaharui iman saya ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, afiru min kauli la ilaha illallah. Enggak keras suaranya pinggiran temple. La ilaha illallah. Ini baru ada semangat sikit. Tapi kalau boleh, kita kasih-kasih lagi kuat lagi. Kerana apa? Manusia akhir zaman jom heboh bisa kan? We want more. We want more. We want more. Ustaz Azaidrus, semang-semang saya, Ustaz Azaidrus cakap, akhir zaman ni kalau mu nak tengok, minta maaf cakap lah. Cakap kasarnya, pandangan-pandangan kasarnya, kira-kira kasarnya. Akhir zaman ni kalau mu nak tengok pengikut Dajjal dengan pengikut Imam Mahdi dah nampak lah. Betul ya, ya. Siapa yang ada kecintaan kepada arah agama dengan siapa ada kecintaan ke arah benda-benda yang lebih hebat lagi pada agama. Dia orang lebih hebat lagi cinta dia kepada lain daripada agama. Kita lihatlah umat akhir zaman sekarang. Sekarang ni lah tugas-tugasnya dakwah bukan profesi. Tapi apapun profesi kita dakwah wajib jalan. Tu pasal baru saya faham dalam jemaah tabligh ni. Ada yang bertetu-tetu, yang bekam maknyah saya tengok. Yang macam bonzo-bonzo, badan bodybuilder besar-besar ni. Maulana cakap, Abang Zul, kau lihatlah, Abang Zul, kitalah manusia yang tengah mau memperbaiki diri kita. Buat usaha atas iman ni untuk diri kita sendiri, bukan ngajar orang sebenarnya. Nak latih diri kita je untuk mempertingkatkan iman kita. Siapa yang mau buat dakwah dekat kelompok-kelompok gangster sana? Ini gangster yang sudah hijrah ini, sudah dapat hidayah ini, dia yang bisa buat dakwah. Dia yang tahu bahasa-bahasa gangster itu mau berdakwah kepada mereka, biar dia yang buat dakwah. Kalau kita yang pergi mau patah tengkuk kita nanti, jangan. Biar ni mantan gangster ni yang pergi buat dakwah. Siapa yang mau pergi buat dakwah sama orang tu, mantan yang orang-orang hiburan, main music itu, yang berlakon-berlakon. Engkau lah Bang Zul pergi, kerana engkau tahu bahasa-bahasa mereka. Siapa yang mau buat usaha dakwah kepada itu, pondan-pondan, maknya-maknya sana. Ini kita sudah ada jemaah kita yang mantan-mantan pondan ini kan. Biar dia yang pergi berjumpa sahabat lamanya untuk dia dakwahkan. Kalau kita pergi, takut nanti kita yang bermain donat. Bahaya. Jangan. Iman kita enggak kuat. Jadi baru saya faham ayah-ayah, ibu-ibu. Ada jemaah-jemaah businessman ni buat dakwah dekat businessman yang lain. Baru businessman lain pun cakap, Dek, dia kata, abang dulu meniaga, Dek. Dah ada datuk tu lah. Dek, datuk dulu saya ni, dia kata, sekarang baru saya faham lah, Allah kasih saya sukses. Dulu saya cakap saya sukses sebab saya banyak modal, modal saya besar. Saya pandai buat account, saya ada accountant yang bagus, saya ada pekerja-pekerja yang cekap, saya gajikan, bayar gaji setiap bulan, saya kasih bonus kat dia orang. Pasal itulah saya sukses. Dulu saya fikir gitu, Dik. Tapi sekarang bila saya faham semuanya daripada Allah, baru saya nampak, baru saya faham sukses ni daripada Allah. Sebab apa? Saya ada kawan seorang lagi, Datuk. Duitnya pun banyak kat macam saya, dia kata. Pun pandai buat account, accountant semua hebat-hebat, tapi bisnes dia tak sukses pula. Duit banyak, tapi tak sukses. Baru saya faham sekarang sukses tu dalam genggaman Allah. Sekarang ni Datuk, saya tengok Datuk tu tiap-tiap bulan keluar. Datuk sang rajin keluar Datuk eh. Saya kena keluar lah Zul, dia cakap. Asal Datuk? Dulu saya dapat job, ni cerita-cerita eh. Ayah-ayah, ni kita kongsi lah eh. Kita kongsi. Dulu saya dapat job, Datuk tu cerita. Saya dapat job dulu sebab, masuk bawah punya. Masuk bawah pun bukan lipis-lipis ni masuk. Kena tebal-tebal ni masuk, baru saya dapat job. Baru saya dapat projek. Tapi sekarang, dia kata, saya dah tak main dah benda tu. Saya keluar tiap-tiap bulan ni. Bila saya keluar, job masuk, tapi baru saya faham. Bila masa mula-mula saya nampak dulu benda-benda ni, baru saya faham. Partner saya yang dekat office beritahu, Datuk, ni ada job ni nak masuk ni, macam mana Datuk? Okey ke tak, agree ke tak? Dia main-main dalam phone je. Datuk keluar tiap-tiap bulan buat usaha dakwah. Sekarang ni, saya tiap-tiap bulan buat kerja agama ni, saya hati saya tenang, dia kata. Usaha dalam usaha agama ni, saya tengok manusia makin lama makin yakin tentang penjagaan dalam kehidupan ni, ekonomi, kesihatan apa semua sebab Allah punya jaga. Cakap-cakap dia orang pun semua nisbat kepada Allah je, ya ibu-ibu. Ada satu tu, ada kartun ni, bila saya tengok dia pernah sekali tu ikut, dia hantar anak dia pergi hostel,
Hebatlah. Dia pegang anak dia cakap, nak. Dia pegang anak dia, nak. Bila saya tengok apa yang dia buat tu, saya terbayang orang lain cakap dengan anak dia orang. Tapi bila saya tengok kartun ni, dia cakap apa? Nak, kau ingat eh nak eh. Perkara pertama kau kena jaga nak. Kau solat lah nak. Kau jaga solat ni nak eh. Kau jaga hubungan kau pada Allah dulu. Kau jaga solat kau. Selebihnya Allah jaga. Terbayang saya, kalau orang lain jumpa dengan anak dia, pergi hantar, saya tengok-tengoklah orang lain hantar anak-anak pergi hospital. Nak, kau jaga makan kau nak eh. Nak, kau jaga tidur kau, rehat kau kena jaga. Waktu rehat kau, kau jaga pergaulan, waktu study semua jaga eh. Nanti kesihatan semua jaga tau, makan ni apa semua. Jaga, 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 jaga. Tapi bila jumpa dengan karkun ni, dia kata, gua train anak gua, dia kata, biar dia jaga hubungan dengan Allah. Selebihnya kesihatan dia, penjagaan makan dia, pergaulan dia ke apa benda semua, biar Allah jaga. Nak latih sebab apa? Sebab kita biasa dengar sejarah-sejarah Nabi. Macam mana Nabi Ibrahim tinggalkan isterinya dan anaknya, Nabi Ismail. Tanpa bumbung, tanpa dinding, tanpa lantai pun tinggalkan. Dia kata Allah jaga je. Kita sekarang nak keluar 3 hari, tinggalkan bini-bini dalam rumah. Ada aircon, ada sofa, ada katil, ada estro bagai pun semua tak berani. Nanti lah, nanti gua tak tahu macam mana bila gua nak plan cuti. Plan cuti pergi Langkawi semua boleh. 3 hari je untuk pergi masjid. 3 hari je. Saya keluar itu 40 hari ayah-ayah. Luluh hati saya ni. Luluh habis hati saya ni. Minta maaf cakap. Kita keluar kawasan pendalaman Sabah. Orang kat sana jumpa saya, dia tanya, ustaz. Dia orang panggil saya ustaz lah. Saya belum ustaz lagi. Tapi dia orang tanya, ustaz. Ustaz sudah berapa kali masuk Islam? Peranjat aku tanya. Hah? Kenapa? Saya satu kali lah. Memang saya orang Islam. Saya nak try. Kau berapa kali? Aku sudah 3 kali ustaz. Oh. Kenapa kau mampu jadi 3 kali? Ya, ustaz datang bicara agama, kita syahadah-syahadah, saya syahadah. Nanti kalau ustaz balik, datang yang dakwah Kristian pula, saya Kristian pula. Ya. Jemaah Kristian jumpa kita orang, saya malu. Jemaah Kristian tanya, tuan, jemaah tuan datang Sabah berapa hari tuan buat usaha agama? Dia tanya. Saya cakap, 40 hari tuan. Wah, bagus, hebat. Berapa orang jemaah tuan? Dia tanya. Jemaah saya 12 orang. Saya pun buat kerja agama saya juga, kerja Kristian. Baru saya tahu. Oh, okey. Tuan sudah berapa hari di Sabah? Saya sudah 9 tahun. Bang, dia orang buat dakwah lain macam bang. Lepas tu dia tunggu-tunggu pula jemaah dia yang datang-datang. Dia orang datang setahun, 6 bulan. Kahwin dengan orang sana. Saya, kita nak kahwin pergi buat dakwah tempat lain, nak kahwin bini marah. Ha, tapi orang Kristian. Orang Kristian buat dakwah sampai kahwin, sampai beranak pinak, hampir. Inilah Nabi punya usaha dulu sebenarnya. Nabi dan para sahabat dulu buat kerja-kerja dakwah ni, bertebaran ke serata alam apa semua tu, pasal ada keturunan Nabi yang macam-macam bangsa. Kita nak keluar 3 hari, keluar pergi Gombak aje 3 hari. Pun kadang-kadang, abang tak sabar nak balik ni yang, rindu dengan yang. Eleh. Ya, betul ya. Kata cinta Nabi. Katanya umatnya Nabi. Katanya pengorbanan mau korbankan untuk agama Islam nyawa ini. Tapi 3 hari saja cuba-cuba memalukan diri kita di depan orang ramai untuk agama Allah pun kita enggak mampu. Kita rasa kita sudah hebat sebagai orang yang pergi masjid saja. Belum tahu lagi ayah-ayah. Nabi kata, Allah SWT kata untuk berjaya dunia dan akhirat, kehidupan dan kematian dengan di dalam ketaatan kepada aku dan mengikuti cara kekasihku. Saya tanya Maulana, Maulana bisakah saya masuk syurga Allah Maulana? Saya dosa banyak Maulana. Maulana kata, Abang Zul, kita lihat dulu sirah para sahabat. Kau dulu zaman kau kufur dulu, kau manggung-manggung rok saja. Kau berlakon dulu, kau pegang perempuan sikit-sikit saja. Bukan kau buat betul-betul kan? Ya. Abang Zul, para sahabat dulu sebelum mereka terima Islam, mereka lagi ganas dari kau. Anak mereka sendiri mereka bunuh. Anak mereka sendiri mereka tanam. Anak mereka sendiri mereka pancung. Tapi setelah mereka terima Islam, mereka punya ketaatan, sampaikan Allah SWT bagi mereka radhiyallahu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Sampaikan Allah menjanjikan syurga kepada radhiyallahu anhu ini semasa mereka hidup lagi. Semasa mereka hidup lagi, Allah SWT sudah janjikan syurga kepada mereka. Kerana apa? Kerana para sahabat ini tiru Nabi 100%. Rambut Nabi, kopiah Nabi, serban Nabi, jubah Nabi, kurta Nabi, seluar senteng Nabi, capal Nabi, bicara Nabi, akhlak Nabi, solat Nabi, apa saja.
Naik kuda Nabi, berenang Nabi, tidur Nabi, duduk Nabi, makan Nabi, semuanya ditiru. Sunnah sirah, sunnah surah, sunnah sarirah, semuanya ditiru. Kita akhir zaman ini mau sikit-sikit pakai gini, kau sudah malu-malu Bang Zul. Dulu kau pakai pakaian orang kafir, kau bangga kan? Menanah telinga saya ibu-ibu. Dia cakap, Masya Allah, hinanya aku hidup selama ini. Nasib baik Allah tak mematikan aku masa aku tengah kufur dulu. Kenapa Bang Zul? Wa ilahi turja'un. Kita ini pasti-pasti akan dibawa balik untuk berjumpa sama Allah semula. Ingatlah Bang Zul, apa yang kita ada sekarang? Sekarang biar kita huru-hara atas muka bumi Allah ini. Supaya nanti di sana, kita boleh hore-hore. Jangan kau terlalu hore-hore di sini. Nanti takut di sana kau huru-hara. Kita lihatlah berapa ramai manusia yang hore-hore sekarang. Mereka ingat hore-horenya selama-lamanya. Enggak, dunia ini sementara. Oh. Jadi bila saya dengar ni ayah-ayah, ibu-ibu, inilah dia. Bicara hijrah insan seni ni. Dulu kita ni fikir tentang kehebatan kebesaran artis. Kita lihat kebesaran kehebatan artis. Kita dengar kebesaran kehebatan artis. Kita perkatakan kebesaran kehebatan artis. Abang Zul, ini empat perkara saluran hati ya Abang Zul. Habis kebesaran hati masuk dalam hati kau. Kebesaran artis masuk dalam hati kau. Sekarang kau hijrah kan? Kau fikir kebesaran Allah, kau lihat kebesaran Allah, kau dengar kebesaran Allah, kau perkatakan kebesaran Allah. Pasti dan pasti kebesaran Allah akan masuk dalam hati kau. Kau lihatlah sekarang yang Allah buktikan pada kau. Ibu-ibu, ayah-ayah, lillahi ta'ala. Bukanlah saya nak suruh orang lain berhenti kerja, tak? Apa saja profesi kita, dakwah wajib jalan. Ni Maulana cakap, Bang Zul, perkara iman ni kita bisa dapat dari siapa saja. Jom kita cuba cari perkara iman. Maulana pernah ajak saya pergi urut kaki. Saya cakap, urut kaki. Urut perkara iman. Hui, aku tak faham aku ni. Kali tu pergi urut, dia kata, ni nak tutup ni. Pergi urut kan. nak tutup ni, sikit lagi. Saya punya yang urut kaki saya tu, ada seorang wak tu. Wak tu tangan dia keras. Dia urut saya tu. Urut sakit ni. Aduh, wak. Aduh, wak. Aduh. Tiba-tiba wak berhenti. Ustaz, kalau sakit bilang Allah ya. Terus Wak. Sakit ni. Allah. Tiba-tiba satu bahagian itu sedap. Wak turut yang di tengah tu kan sedap. Wak. Tu best Wak. Best. Syok. Wak berhenti. Ustaz, kalau sedap pun bilang Allah ya. Karena yang sakit dari Allah, yang sedap pun dari Allah. Inilah Abang Zul, perkara iman Maulana ini. Apa saja profesi kita, dakwah wajib jalan. Bicara kita supaya manusia ingat Allah. Orang puji kita masak, kita kata Allah kasih sedap dek, Masya Allah. Bang, abang masak sedap ini bang. Alhamdulillah dek, Allah kasih sedap. Kalau ikut cerita sama je dek. 3 sudu kicap, 3 sudu garam, 3 sudu gula. Banyak ni je aku potong-potong sayur pun semua. Sama je macam kedai sebelah pun. Tapi kau kata aku punya sedap, yang sebelah tak sedap. Siapa kasih sedap dek? Allah, la ilaha illallah. Masya Allah, dinda. Cantik dinda ini hari. Dinda cantik bukan sebab tudung baru ni kan dia. Tapi Allah kasih cantik. La ilaha illallah. Oh hebat ni semua. Nak, kau pandai nak bukan sebab ayah hantar kau tuition macam-macam nak. Bukan sebab apa semua nak. Tapi yang kau kasih pandai, kasih kau pandai ni siapa nak? Allah. La ilaha illallah. Sebab apa nak? Kawan kau tu pun pergi tuition dengan kau kan? Yang tu pun dia pergi tuition kan? Pergi ngaji kan? Kenapa dia i? Kau semua A. Allah kasih A. Oh ni bang. Bila saya faham benda ni, saya cakap dengan manusia kan. Lala asyik-asyik kan. Ada kawan-kawan saya yang bebas lah. Bebas berbual dengan saya, dia cakap apa. Alah, lu ni sikit-sikit Allah. Dia kata dengan saya yang tu. Geram, aku tenang dengan muka dia. Habis kau ingat aku nak cakap apa? Pakcik kau kasih aku kaya. Pakcik kau kasih aku sihat. Allah, babe. Anak, ada keluarga-keluarga kita, saudara mara kita, sahabat kita makan gaji bulan. Tapi kereta kadang-kadang bulan-bulan ada kat sangkut tak bayar. Kadang-kadang rumah ada kat delay tak bayar. Aku rumah tiap-tiap bulan bayar RM2,000 ayah. Settle dia. Siapa kasih duit? Allah. Tahun lepas saya beli kereta cash. Siapa kasih duit? Allah. Adik-adik kita, family kita, saudara mara kita, kenalan kita tak terbeli-terbeli kereta cash. Lu sempoi yang beli kereta. Memanglah Allah sempoi, babe. Apa lagi saya nak cakap ayah-ayah? Saya tak kerja pun dengan siapa-siapa dah. Bila orang tanya, lu kerja dengan siapa, babe? Aku kerja dengan Allah sekarang. Promosi lu, marketing lu, Allah marketing. Saya pergi mana pun, saya tak tahulah. Yang sini pun, memang semuanya saya, ada yang saudara Yus yang susun jadual. Saya tak tahu macam mana dia susun, saya tak tahu. Ada yang orang sendiri jemput saya. Saya nak kata, nak minta-minta ke apa ke, saya tak kerti. Lillahi ta'ala, saya tak kerti. Semuanya
Kalau ada orang panggil, kita pergi. Ada orang tak panggil, tak pergi. Tapi lillahi ta'ala, ya. Sekarang ni bila kita faham kehidupan kita bukan kebergantungan dengan duit tu. Tak ada duit pun hati relax, hati tenang. Dulu tengah duit banyak, bila duit tak ada, goyang tu. Susah hati. Sekarang ni bila duit tak ada, kadang-kadang tu saja je. Sebab itu rumah kita kan. Linda relax sikit Minggu depan baru kita pergi beli barang dapur Duit tak masuk sangat ni. Tak apa lah, kan dia. Solat dah 2 rakaat lu. Dia lah yang ajar gua. Malu kita. Tapi orang rumah dah faham. Jadi saya cakap dengan Maulana, Maulana, dakwah ini saya tidak bisa mungkin pergi jauh-jauh. Maulana kata, Bang Zul, tak payah sampai luar negara. Kau buat dalam negara saja. Saya cakap dengan Maulana, Maulana, kalau dalam negara pun mungkin susah juga Maulana. Banyak negerinya. Okey, kalau gitu kau jangan buat semua negeri. Kau buat dalam satu negeri saja. InsyaAllah Maulana. Tapi dalam satu negeri pun mungkin tak mampu Maulana. Banyak daerahnya. Oh, leceh kau ni Zul kan. Kalau gitu kau buat dalam satu daerah saja. Pun mungkin tak bisa Maulana. Kalau gitu buat dalam satu perkampungan saja. Dalam satu kawasan perumahan saja. Pun banyak Maulana. Satu kawasan perumahan mungkin dalam 600 buah rumah. Leceh kau Bang Zul. Kau buat dalam satu lorong saja. Satu lorong perumahan kau. Pun mungkin tak bisa Maulana. Sebelahnya 30 rumah, sebelahnya 30 rumah. Enggak mampu Maulana. Kalau gitu Bang Zul, kau buat dakwah dalam rumah kau saja. Tapi mungkin enggak bisa juga Maulana. Kadang aku balik, dia orang keluar. Kadang dia orang balik, aku keluar. Kalau gitu Bang Zul, ini pasti. Kau buat dakwah dalam bilik kau saja. Macam mana Maulana mau buat dakwah dalam bilik? Dakwahkan isterimu. Dakwahkan isterimu. Kasper dengarkan kisah para sahabat. Kisah para istri sahabat, para nabi, perjuangan nabi, peperangan nabi, ceritakan, kasih pendengarkan dia tentang neraka, siksa neraka. Dinda, kalau buat salah begini, ini dosanya, ini siksanya Dinda. Kalau kau buat salah begini, ini dosanya, ini siksanya Dinda. Tinggalkan neraka ni Dinda, tinggalkan neraka ini, memang keji tempatnya, memang bahaya. Kita pilih syurga Dinda. Kau dakwakan istri kau, cerita pasal syurga. Perkara baik kau buat begini Dinda, ini pahalanya, ini nikmatnya. Ini perkara baik kau buat, ini pahalanya, ini nikmatnya. Oh, indah syurga, indah. Kau mau payung emas enggak? Kau mau payung emas? Dakwakan isteri kita. Dakwakan. Karena kita sudah dakwah. Masya Allah. Ibu-ibu bila dengarnya tu, cakap, ustaz-ustaz tak habis cerita pasal benda tu. Tapi lillahi ta'ala lah. Saya ni bukan nak kata apa. Bila saya tengok balik, rupa-rupanya ustaz-ustaz tu semua. Ni yang saya nampak lah. Bila buat kerja agama, Allah SWT yang melembutkan hati isteri kita. Hati setiap umat manusia ni pun, wa'imah orang kafir sekalipun kat luar tu pun hak milik Allah SWT juga. Kita nak naik pangkat, kita bodek-bodek bos kita. Tapi Allah kita tak bodek. Sedangkan hati bos kita yang kafir tu pun milik Allah juga. Kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, Allah yang akan melembutkan hati dia orang. Saya sekarang ni tak ada cerita apa pun dengan rumah saya. Okey-okey je cerita sempoi-sempoi, tak ada apa pun. Sampai dia kata, mana yang kanda kenan, kanda bagi tahu Dulu, ibu-ibu, phone saya kalau ada mesej perempuan, terbang phone saya kat dinding. Pecah. Sekarang tak, orang bila kita faham dunia ni tak ada apa-apa, orang rumah saya pun tak heran lah dengan saya sekarang. Dia betul, bukannya tak heran tak layan saya, tak. Tapi dia cakap kalau kanda nak apa-apa, kanda beritahulah, dunia memang tak ada apa pun. Orang rumah kita pun dah faham. Dulu masa saya nyanyi-nyanyi, glamour-glamour tengah banyak duit dulu, saya duduk kondo, penthouse, 2 tingkat paling atas. Sekarang, bila saya dah tak nyanyi, tak konsert pun semua, saya boleh duduk landed house pula. Rumah bawah, gated area, ada guard, rumah 3 tingkat pula lagi. Bayar tiap-tiap bulan RM2,000, okay, aku beli cash kereta, bini-bini aku punya kereta semua, aku bayar bulan-bulan lepas je. Kan? Lepas ya. Duit belanja, sakit-sakit. Kucing kat rumah saya, rumah yang satu tu, kucing 12 ekor. Mana datang duit ni? Allah. Saya jawab tu je. Sekarang ni saya tak reti nak cakap apa. Allah. Kadang-kadang, itulah dia. Kalau nak cakap, inilah dia. Bila orang dah hijrah, saya baru sikit ni Allah SWT tunjuk dan saya faham sikit-sikit. Bila saya jumpa dengan ahli majlis ulama yang cerita lebih hebat, bila orang ni usaha kerja dakwah, ayah-ayah, last. Ni memang cerita hebat, cerita ajib. Last. Tak sampai 10 minit, tak sampai. Ni last, tutup. Cerita yang paling ajib, buktinya yang saya nampak bila saya bersama dengan orang alim-alim ulama ni. Yang buat kerja dakwah, kerja agama seumur hidup. Keluar je dia, keluar 4 bulan. Keluar negara-negara jauh, balik pada 4 bulan tu, kadang tu keluar setahun.
Kadang tu keluar setahun negara jauh, 6 bulan lagi dalam Malaysia je. Kalau ada keperluan kat rumah keluarga semua, dia balik sekejap. Saya cakap, macam mana eh? Tapi ni bila kita jumpa ada satu alim ulama ni negara mana eh? Saya tak tahu, tak ingat, lupa. Tapi syura dekat Labuan Sabah yang cerita dengan saya. Tapi dekat negara-negara luar lah. Alim ulama ni, dia punya kerja buat kerja agama je. Buat kerja buat usaha dakwah je, keluar je. Sekali tu, Allah SWT nak bantu lah. Macam mana masa tu terfikir-terfikir dalam hati dia, terfikir-terfikir macam mana anak bini aku, nak aku nak menjana ekonomi anak bini aku. Ni yang kita nak kata, penjagaan rezeki kita di bawah penjagaan Allah. Manusia kalau kita cakap tak percaya, tapi kalau kau korban lah habis-habis untuk agama Allah. Maulana ni dia punya korban, seumur hidup dia nak keluar jalan agama Allah, buat usaha dakwah. Allah SWT hantar lebah besar-besar ni ayah-ayah. Besar-besar ni yang panjang-panjang, yang gemuk-gemuk tu. Allah SWT hantar lebah tu belakang rumah dia, dekat pokok rumah dia. Lebah tu buat ni, madu punya apa tu, sebesar sebesar kancil. Sebiji kancil tu. Besar tu bawah pokok dia tu, sampai ke menitik madu dia tak berhenti. Sampai ke dia orang tadah-tadah dengan beldi, tadah dengan botol. Sudahnya dia orang berniaga madu. Tak payah sewa kedai, tak payah apa pun. Allah SWT nak hantar rezeki dengan pelbagai cara yang sebenarnya kau takkan terduganya. Kau jangan fikir kau kerja baru kau hidup. Ha, janganlah. Jangan salah faham lah. Kita kerja ni sebenarnya nak jadi transaksi je. Bos kita tu semua pun postman Allah je. Bukan bos kita yang kasih kita makan sebenarnya. Pembesar-pembesar kita tu semua pun postman-postman Allah je. Semuanya daripada Allah. Ha, sekarang ni bila kita faham gitu, Masya Allah, seorang pun manusia ke atas dunia ni kita tak bergantung harap lah. Wah, ni dia, baru saya faham, Masya Allah. Baru saya nampak, Ya Allah, hebatnya orang-orang ni. Korban dia orang untuk agama, Ya Allah. Dah tak kisah dah, dah tak kisah dah. Dia orang kadang-kadang saya tengok orang yang hebat-hebat ni, yang ni, yang berkhidmat dengan alim ulama ni, yang kerja tukang gosok baju dia orang, tukang basuh baju dia orang, dia orang dah cakap lah, eh, macam mana eh jubah dia tu? Setahu aku jubah dia tu tak ada duit tu. Tapi dia jumpa budak-budak kecil, salam tangan seluk, kasih duit. Salam kasih, ada eh duit. Nah, kita tak yakin, kita tak yakin ni duit daripada Allah. Kita kata duit daripada bank. Tak apa aja. Bila saya keluar ni ayah-ayah macam-macam lah. Simpan duit ada doa, keluar duit ada doa, macam-macam. Banyak kebesaran-kebesaran Allah, Allah tunjuk kat kita bila kita berada atas jalan agama Allah. Tapi insyaAllah lah, tak semestinya kita nak wajib sangat untuk, minta maaf cakap lah, untuk jadi yang gitu kan. Kita ni tiap-tiap hari pun kita lepak dengan kawan-kawan, kita cakap Allah punya hebat lah. Itu je lah. Ayah-ayah kan, ramai yang saya tengok ayah-ayah ni semua Allah punya kasih hebat ni. Masih ada kederat, kekuatan tak datang sini. Mana budak-budak yang gagah-gagah, yang sadar-sadar ni? Angkat besi-besi semua ni, berpuluh kilo, ratus kilo boleh angkat ni, mana ni? Tak terlangkah pun dia pergi masjid ni. Ayah-ayah ni lah hebat, ayah-ayah. Kita katakanlah kepada manusia semua, saya ni ada kederat lagi pun Allah kasih kederat lah. Alhamdulillah. Ada orang anak muda je yang makan suplemen macam-macam, meninggal awal pula, apa hal? Ni orang pakcik-pakcik tu gua tengok, kedai kopi je, elok eh waktu semayat, waktu solat, pergi solat, elok eh. Cakaplah kepada manusia, Allah yang kasih kita sihat. InsyaAllah mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah, insyaAllah eh. Minta ampun, minta maaf lah. Zul Andy Black ambil masa yang panjang pula malam ni. Kan, tadi janji kursus 11 habis, tapi tak apalah. InsyaAllah kita ni lah, minta ampun, minta maaf. Lillahi ta'ala, dalam hati Zul tak ada langsung niat nak guris hati dan perasaan siapa-siapa, tak ada. Lillahi ta'ala, hanyalah sekadar perkongsian-perkongsian saja. Ini bukan majlis ilmu, ini majlis tazkirah saja. Minta ampun, minta maaf kalau ada salah silap baik bicara saya. Kalau ada kata-kata dosa, mudah-mudahan Allah SWT tukar menjadi yang berpahala. Kalau ada yang sembang-sembang, yang laro-laro tu, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT tukar jadi yang bermanfaat. Dan insyaAllah mudah-mudahan satulah, selain daripada perkara lain ni kita nak buat, kita nak bersedekah sentiasa kepada orang. Kita senyumlah eh. Tersenyumlah jumpa siapa pun. Itulah salah satu sunah sirah Nabi kan. Sunah sarirah Nabi kan. Senyum je dengan orang kan. Ini akhlak Nabi ni kan. Masya Allah. Jumpa siapa pun, mudah-mudahan dengan senyum kita pun menjadi asbab hidayat untuk orang lain juga. Kita nak jadi da'i Allah lah, untuk mendapat reda Allah. Saya dulu macam-macam pengorbanan saya sanggup. Sekarang ni dah duduk di jalan agama Allah ni, insyaAllah mudah-mudahan macam-macam lah saya sanggup, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi minta ampun, minta maaf ayah-ayah, ibu-ibu. Lepas ni kita sama-samalah menunaikan solat insya' jemaah. Jadi Zul tutup tazkirah Zul dengan tasbih kifarah insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.